Jemaat Gereja Salib Suci Paroki Cilincing selama 40 hari penuh menerima kunjungan Bunda Maria dari lingkungan ke lingkungan. Ini merupakan sarana sekaligus ungkapan syukur umat atas penyertaan Bunda Maria yang telah berkenan mendampingi seluruh rangkaian kegiatan umat di usia 41 tahun paroki pada tahun 2018 ini. Sekaligus umat paroki sedang memiliki hajatan besar, yaitu membangun gedung karya pastoral. Bahwa umat benar-benar mendambakan daripada suatu gedung karya pastoral, karena pertumbuhan umat yang sungguh dinamis pada paroki kami, dan kami sangat bersyukur umat menyambutnya begitu antusias. Begitupun pada malam hari ini kita melihat safari Bunda Maria yang akan bersemayam mengunjungi semua lingkungan yang ada di paroki kami. Dengan kunjungan Bunda Maria ini, kita bersyukur umat menyambut dengan penuh sukacita, sekaligus karakter budaya umat juga muncul di sini. Kita semakin meyakini bahwa paroki Cilincing sebagai paroki pelangi itu memiliki keragaman budaya. Maka melalui kunjungan Bunda Maria ini, keberagaman budaya itu tampak dan nanti akan memuncak pada malam syukur dan malam pentas seni lintas budaya. Dan semoga kehadiran Bunda Maria ini juga semakin menyamarakan aktivitas umat sekaligus semangat umat dalam hidup menggereja. Gereja Salib Suci terdiri dari keberagaman umat dari berbagai suku. Untuk safari Bunda Maria ini, kami Bunda Maria akan bersemayam ke 40 lingkungan yang ada di paroki kami. Ini bermula dari tanggal 1 dan kami akan akhiri juga sampai tanggal 9 November nanti. Juga pada finalnya nanti kami akan lanjutkan kepada pentas seni yang akan kami laksanakan tanggal 23 November. Kami percaya di sini campur tangan Tuhan juga ada dari awal sampai akhir. Di dalam pentas seni nanti kami akan menampilkan dari berbagai pentas budaya, dari beberapa seperti budaya Bata, budaya Flores, budaya Jawa, semua lintas suku kami ada di situ. Kami berbaur menjadi satu, karena kami beragam tetapi kami satu. Kami percaya itu juga mempunyai tema menembus batas. Itu kami menginginkan bahwa kami tidak ada sekat, tetapi kami menjadi satu di sini, satu di dalam kesatuan, satu di dalam Kristus.